dalam rangka acara apa nih Pak hari ini? Ya, kita sekarang ini dalam rangka memaknai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan oleh UKM Masjid Al Wajirin SKO Tambun. Jadi kita ini diamani oleh UKM Masjid Al Wajirin untuk mengadakan peringatan ini yang sifatnya bagaimana dari lahir Nabi itu kita buat suatu refleksi bukan hanya kepada bidang kerohanian saja, tapi juga di semua sektor kehidupan. Artinya juga mungkin yang masalah perekonomian, maka ada bahasa, yang masalah pendidikan, makanya ada tidak sempat yang bisa dicanakan, tapi mungkin belum. Juga ada masalah kecamatan yatim piatu, juga ada kegiatan mengenai lomba tadi, lomba marawis, dan nanti lagi kita akan ada lomba kasidah yang dimeriahkan oleh ibu-ibu Masjid Taklim. Juga futsal juga ada, itu olahraga juga gitu. Sebenarnya kita ingin melihat, meladani seperti apa sih kalau kita mencoba untuk menerjemahkan dari ajaran-ajaran melalui Nabi itu di semua bidang. Ini supaya kita itu, kalau misalnya di bidang kesehatan, ya kita sekarang mengamalkan itu, ya sehingga nanti ada hal lain yang mau dicobakan lagi, misalnya nanti apakah mungkin ada lomba kebersihan, apakah ada lomba yang sifatnya mendukung program-program kesehatan. Pelaksanaan acaranya sendiri untuk Maulid Nabi? Kita ada waktu sampai 5 mulai, kemarin sudah ada kegiatan untuk donor darah. Tanggal 5, tanggal 6 hari ini, ditandai dengan pesan kesehatan gratis, kemudian juga nanti lagi, nanti ada lomba kasidah. Besok juga ada berbagai lomba, ada mewarnai untuk TK dan tahfiz juga untuk TK. Dan untuk yang lebihnya juga masih ada yang tingkat remaja, itu diisi juga dengan tahfiz juga. Di samping itu juga masih ada yang lain, yang besok juga ada futsal. Futsal itu yang sekarang paling diminati oleh anak-anak remaja, makanya kita juga untuk mengiring remaja kita itu supaya cinta masjid. Dan akhirnya nanti akan diisi dengan tabligh akbar yang bukan puncak acara daripada hari Minggu pagi, Ahad pagi, itu diisi dengan oleh Al-Ustaz kita, Daud Hendi Ismail. Iya, Daud Hendi Ismail SAG MPD. Tapi yang masih Pak kita semua tadi, kita mencoba untuk mewujudkan suatu mimpi, yaitu hidup yang indah dengan adanya kehidupan Rasulullah SAW. Itu yang kita mimpi itu yang kita. Dalam pelaksanaan jelang peringatan Maulid ini, Pak, kalau kita lihat ini kan ada pelayanan kesehatan gitu ya, cek ini apa namanya donor darah atau itu. Apakah mungkin yang non-muslim juga diikut sertakan di sini, Pak? Kita buka untuk itu, untuk donor darah, sifatnya bukan masalah akidah. Bukan akidah, saya kira kita akan terbuka untuk semua, untuk umat semua itu ya. Artinya yang non kita juga berikan peluang juga, kita nggak membedakan itu. Khusus di lingkungan SKU gitu Pak? Sebenarnya tidak, karena kita dalam pasangan juga di Kecamatan Selatan sebenarnya gitu ya. Hanya kita gitu, Selatan. Artinya yang untuk lomba tadi, Temarawis, Kasidah, itu futsal itu bukan hanya SKU saja, tapi kita harapkan untuk pemerintah dan sekitarnya gitu. Skopnya. Pelaksanaan acara kali ini tahun-tahun sebelumnya sudah dilakukan? Ya sudah, tapi sebenarnya tidak komprehensif gitu ya. Ada beberapa yang seperti contohnya bazar juga sudah pernah diadakan, yatim piatu santunan juga diadakan, juga lomba kasidah juga pernah. Tapi yang kali ini mungkin lebih komprehensif untuk sama-sama digerakkan sehingga meliputi aspek-aspek tadi, aspek sosial kemasyarakatan, aspek keagamaan, aspek kesehatan, aspek pendidikan, semuanya kita angkat. Ya. Terus jelang pelaksanaan nanti ada tabligh akbar gitu, himbauan ke masyarakat sekitar seperti apa gitu Pak, harapannya?
sebetulnya kita harapkan nanti Ibu Bupati, Ibu Dr. Raja, Neneng Hasanah Yasin. Betul. Itu kita undang juga, Pak. Dan bahkan kita mencoba untuk dijamin oleh bapaknya, oleh suaminya, yaitu Bapak Putra ya. Putra. Itu yang kita harapkan nanti bisa mendaring beliau. Mudah-mudahan nanti karena itu merupakan asal silaturahmi, jadi ada dialog dan lihat langsung kira-kira di sini ada aspirasi apa yang berkembang di SKU ini. Dan kita harapkan nanti melalui kerjasama antara Maro dan ulama bisa disinkronkan sehingga kita bisa bersama-sama. Kita nanti mengadakan kegiatan, kita harapkan nanti dari SKP seperti ada di Pemkab Bekasi bisa memberikan kontribusi, kita pelaksananya gitu. Terus menurut Bapak antusias masyarakat dari sejak tanggal 5 hingga nanti seperti apa gitu Pak, sementara ini yang dilihat? Ya, kita sebenarnya mencoba untuk mengajak semua komponen yang ada di sini, hanya di masyarakat Desa Markasari, Tabu Selatan khususnya itu, dan ini yang kita harapkan di SKW ini masih semua ke sini. Ya, ketika dari kemarin darah juga sangat antusias banget gitu untuk itu. Ya, kita sekarang pun juga artinya banyak yang datang gitu ya. Nah, hanya kita coba untuk mengundang DKM-DKM yang ada di Sumatera Selatan, juga asal talimnya juga kita undang juga. Ya tentunya kita harapkan nanti akan, karena pelaksananya nanti Pak. Jadi kita ada tablik akbar yang dihadiri oleh para pemenang lomba, juga nanti dikaitkan dengan basar. Nanti yang di mix itu nanti dengan harapan pasar juga sebagai wadah untuk pembangunan ekonomi umat gitu ya. Nah juga ada kegiatan yang supaya keagamaan nanti akan disinkronkan gitu. Seperti apa caranya supaya harmonis. Jadi yang duanya saya sini dulu. Sampai berdarah-darah. Tapi masih ada waktu kan, Jok? Duh, nimbang. Itu nimbang. Pak, masih SMP Pak. Bahwa posisi yang dipegang oleh SMP 2 sepertinya. Iya! Wah! Wow.
SMP 2 Agung Mahapres. Iya, Pak Kabupaten. Pocel-pocel. Jangan ya. Ya, sampai dua masih main bola. Ya. Ya, masih naik ya. Ya. Nah, kita ini cukup mungil. Imut, sekseh. Ya. Oh, di syuting saja. Nampaknya terbalik ya.